Melindas penutup drainase hingga ambles, saudara, sebuah truk muatan material bangunan terguling di kawasan Ilir Timur 1 Palembang. Akibatnya, arus lalu lintas di ruas jalan tersebut sempat macet hingga truk berhasil dievakuasi. Truk bermuatan bahan bangunan terguling di Jalan Kapten Marzuki, Kecamatan Ilir Timur 1 Palembang saat akan bongkar muatan. Insiden ini terjadi akibat penutup drainase ambles yang membuat ban belakang truk masuk ke lubang. Sopir truk menerangkan, awalnya ia akan memundurkan truk untuk parkir, lalu melindas besi penutup drainase tersebut. Beruntung, ia bisa menyelamatkan diri dengan keluar melalui pintu sebelah kiri saat truk terguling. Pas kita mundur itu mau anu, Pak? Mundur, Pak. Mundur, boleh. Tidak tahu kalau besi itu. Kejadian sekitar jam berapa tadi, Pak? Jam 9. Ini muatan apa kita, Pak? Untuk pelapon, Pak, eh? Iya, pelapon. Penuh tadi, Pak? Tidak pula, Pak, ya. Kita pas terbalik, langsung meluncat apa, Pak? Tidak ada mobil. Oh, tapi tidak luka, Pak. Tidak ada korban atas peristiwa ini, namun timbul kemacetan hingga truk berhasil dievakuasi. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.